Okay. Ayat-ayat sekada Allah Subhanahu wa taala paling petunjuk bahwa lo percuka meskipun berada kekalaan orang Islam kelaban kekuatan iman, kelaban kekuatan tawakal, kelaban kekuatan percayaan dan kekenceran siapa kin Allah Subhanahu wa taala cek lemah, cek putus asa dan semacam. Bahwa ban pengiran terangkin bahwa perang setepain setepak ada orang kaum mukminin dari kekalaan, dari bala, dari musibah, dari ban semacam aneka datang atas peraturan Allah Subhanahu wa taala siapa tetap mulai lambat benar cuma kan umat Muhammad melolo benar yang akhir zaman melolo makin lambat bersekala semenang okey kalau ban tanpa itu nak ke sesalah sesala sebender kadang sebender semenang kadang sesalah semenang ban semacam mereka saya maksud. Alhamdulillahirrabbilalamin Sallallahu salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Amma ba'du fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar قال الله سبحانه وتعالى واستقوا القائلين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ويجزي الله الشاكرين الآيات قال الإمام المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه علوم سائر الصالحين في الدين والدنيا والآخرة آمين ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم بنطرون إدلم ككالنا على الصحابة إدلم برق أهود سمعسن pemberitah kabar sebarakin kabar kenapa songkuna kajeng nabi baneka ampun bunuh paten qala lahumul munafiqun ban adabu basira ban adabu dak orang-orang dak para sahabat basira orang munafik in kana qutil farji'u ila dinikum lamun bada muhammad baneka ipaten basira kajeng nabi muhammad farji'u ila dinikum maka abali saban kapi dak okey, agama sapan kapi. Turun penapa ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Bentada basara Muhammad kecuali utusan qad khalat min qabli ar-rusul. Se ongko-ongko terlebat dari sebelum Muhammad pasal pemberpan utusan. Afa in mata au qutila ka ghairihi in qalabtum ala aqabikum. Maka lamun asal fa imma ta tape fa a imma ta asal okey tape hamzah istifham kutu ada molor okey apakah ada fa tape sebab sebut afa imma ta okey maka lamun saya sayyidina Muhammad au qutila tu bi fatih sayyidina Muhammad ka ghairi ya katilaina okey Muhammad in qarabtum maka abarik saban kapi ala aqabikum atas okey tongkat saban kapi rajatum minal kufri abale saban kapi dak kafiran Jumlatul akhiratu mahalul istifham al-inkari. Yang jumlah terakhir mereka tempat pertanyaan sebangsa ingkar. Artinya Allah Subhanahu wa taala mereka sanen kan entuk benik king lo ni. Tapi keng ingkar dak sebagian okay, orang-orang semerang bahwa kajian Nabi Epaten terbunuh nang perang Uhud se ragu. Okey, sebab kabar bare situng. Okey, kajian Nabi tepat nang perang Uhud akrampian apakian perang ben ngui helm perang. Dan sebagian sahabat boleh cakap. Bada pertanyaan sahabat tidak pada bila Nabi juga mengakui ke lampi perang dan mengakui helm perang. Dan mereka terbunuh. Kalau pengen, kalau fulan minas sahabat, mereka tak patin. Jadi sangku kajing Nabi, saya serapu. Maka tersebar. Dan kila bada sebagian ulama banyak ada buakin setan. Norok juga nyebarakin kabar. Gitu. Bahwa Kanjeng Nabi terbunuh, bahkan berkabar Abu Bakar terbunuh, Sayyidina Umar terbunuh, sehingga orang muslim sahabat kaum muslimin sedang kala terdesak sajan kimo, sajan repot.
Ulama okay. Beri sebagian, bahkan beri sebagian. Ayo mulai fain. Pun kajeng nak pilih tak ada, apa perlu nak jual? Okay. Saya jual lagi nampun lah saya. Namun sebagian banyak sahabat pakun. Okey. Kajeng nak pilih saya atau boleh saya pakun. Agama aku tu elan jutakin ke depan perjuangan. Okey. Nekah saya maksud. Okey. Jadi, ban. Okey. Sebab tor ayat kaya itu juga pan riwayat hadis nerakin sahaja tidak kisah Umar ibn Khattab. Sina Umar san merang angki bahwa kajian Nabi Muhammad sehat kajian Nabi Muhammad sehat dan semacam angki ada buat buat sina Umar angki la sami itu ahadun yaqulu Muhammadun qad mata illa waqad angki waqad darabtu unuqah cak sampai berengocak siapa bahwa kajian Nabi sehat engkau etap tadi nega sim sabuk Sina Umar yakin kajian Nabi beri setik. Sina Umar, Abu Bakar, Ban Jurajan, para sahabat Talha ibn Abi Talha, berbacukan angki. Angki, Allah sallallahu alaihi wasallam. Fulan dari sahabat anika beri sekitar kajang Nabi. Si sahabat jauh-jauh ngeding kabar bahwa kajang Nabi terbunuh. Angki, dia kesibuk ban atal bosan kabar. Angki, tapi Sina Umar, Sina Abu Bakar, silakan lo pecat ada pengin kajang Nabi. Sina Ali berjerajan sahabat Abu Bakar, Umar, Sina Ali ban pasir ban Sina Talha, okey, rujukan saya Abu Dujana, okey, akan di pan riwayat pada bilan dek belakang saya ngedang kajang Nabi lebat banyak panen orang kafir saya ancam tapi pakun nanti, okey, sampai pada bilan dek kal kumfud ulama cerita akin belakang Abu Dujana kan tak pada bilan apa pada bilan dek dari banyak panen orang kafir setak se cekak dak belakang waktu ngadeng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika saya maksud. Okey, terima kasih nak Umar. Okey. Aku buat mung bak itu. La asma'u hadan yaqulu Muhammadun qad mata illa darabtu unuqah. Okey. Maka ternyata san ke sina Umar karena sina Umar oning. Okey, kanjeng Nabi bada bada seti. Okay. Ban sebagian ki lakala sempat banyak ragu depan berapa riwayat terakhir sahabat banyak beda pendapat sampun berdekapa okey atikan kejeng Nabi atikan kejeng Nabi Nabi lo jawab dak ka olo ke orang karena situasi genting kajeng Nabi waktu itu putok yarep. Kan orang kafir tepat ngarah kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, karena sampun patang olok mungkin dalam hari perang ban Abu Sufyan tepat kafir ngoca ulu hubal. Okey. Hidup atau buat tengki arca hubal. Okey. Maka dia Nabi jawab, siapa saja jawab. Kan Nabi jawab TV. Maka Sina Umar saya jawab, Allahu azza wa jalla akbar. Allah selebih tengki ban Allah selebih maha aku. Okey. Maka jawab oleh Abu Sufyan, yauman biyaum angki wal hadb wal ayyam sijal bainana wa bainakum. Angki sehari ban sehari, sehari menang untuk engkau, sehari menang untuk beng, sehari kalah untuk engkau, sehari menang untuk kaki. Setelah pada banyak paten angki. Paten angki beng banyak paten sekok banyak paten tapi saya jawab oleh bin Nabi maka jawab bin Umar. Angki. Qatlakum fil nar wa qatlana fil jannah. Lo pada okey korban ang kepir poin neraka sementara korban kami para sahabat Muhammad nika ilm suara. Okey nika saya maksud tadi wal hasil kanjeng Nabi banyak lu ajaub nang entok karena buta ilindungin karena ya Rabbi orang kafir kangkui esar tempat. Okey makan sampun para sahabat mereng kafir kanjeng Nabi seta nika banyak pendapat bahkan berisi ada bukan ayo abah di pole ke Madinah untuk apa perjuangkin agama Islam mun kanjeng Nabi saya kepada kita kepada Islam mun ampun seta. Orang sebagian banyak para sahabat takut dari tersakit perjuangan. Qatilu ala ma qatala Muhammad. Ayo bang, ajuang apa silakan penyewakin Muhammad. Mulakar kajian Nabi Seta, maka bang malai pada Seta malai apolong pakai nung suar kebijak Nabi. Atau bang menang pada juangkin agama Islam. Ini kak saya maksud. Okey. 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 Iban, okay. Lempan berempan musnad ini termasuk wajibkan
Imam Rahawi ya, ada Barahawi atau Barahawi ya, dalam kitab Musnad ada bagian bahwa lakar sah syaitan yauma Uhud mata Muhammad atau berkutilah Muhammad atau wat setan lah kalau pada campur tangan setan untuk memperkeruh situasi dan kondisinya sahabat saya tepat mengalami kekalahan kan itu okey atau wat setan okey yauma Uhud okey bahwa kejadian Muhammad ampun okey napa ampun setan. Maka salah satu sahabat, okey. Salah satu sahabat saya ninggalin langsung dengan Nabi, saya ada Ka'b bin Malik. Satu sahabat hanya Ka'b bin Malik, okey. Dan ada wakil ana awwalu man arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengko pertama orang saya mangki ban ngetera de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey. Raitu aynaihi min tahtil mighfar. Engko ninggalin de kesoca dua. Karena dia tutup helm. Tutup helm perang. Tadi soca ni pangki, soca kan Nabi cek lakar. Okey, ki sehat ban ki. Okey, fa nada itu bi ala sauti maka ko salebunya ramai kajian Nabi saya kajian Nabi terbunuh ban semacam maka saya ko atuat hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajinna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastoran ayat kalian tu. Okey, ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fa in mata aw qutila ghayri in qalbtum ala aqabikum. Okey. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa pada bi umat-umat lamba? Okey, kajian Nabi lah kalau manusia biasa pada di Nabi-Nabi saya lambat. Okey, Nabi saya lambat, saya dalam hati Nabi ini pahala terus sakin perjuang. Salah saya terutus sebab terus, lo itu sakin akhirnya. Apa bang pada di ajak api? Pangluan dekat umat Muhammad. Okey. Umay yang qalib ala akibaihi falayyadurullah syai'a. Ini pesan orang. Okey. Ay makana ma'budan fatarjimu. Terkesa tak berada mak Muhammad pada kaya sempa. Fatar jiwa maka pas abal di saban kapi. Bannya pangeran Muhammad. Tarik mohon pangeran mati ambu si sempa. Muhammad nabi manusia biasa tang utusan tu Allah subhanahu wa ta'ala. Paling baik utusan silamba. Utusan silamba seta. Okey. Maka kotu umat atau sakin perjuang nabi. Dan ia kia bang umat Muhammad. Muhammad bannya pangeran. Okey. Ia mohon pangeran. Sampai pangeran bisa mati. Sampai mati ambu si sempa. Bisa nyempa patok Muhammad bani pangeran umay yang qalib ala aqibaihi falayadurullah syai'a yang besar orang yang saya balik besar orang atas tongkat dua orang atau nak keluar dari agama Islam dan ambu dia ajuakin agama Islam falayadurullah syai'a maka tak bakal memudarat tak membahaya orang dekat Allah syai'a dan istirahat innama yadurru nafsahu pastan memudarat orang dekat abang tibik wa sayadzillahu syakirin ni'amahu bisabat mungkin ban bakal manis pesan Allah Ta'ala ada orang-orang yang syukur ni'mah udah kenikmat nikmat Allah Ta'ala bisabat kalaban ketep-tepan ya Allah Subhanahu Ta'ala orang yang sepak pun merosakin perjuangan Nabi bakal rezekian kekuatan tetap istiqomah ilm bab agama ya saya maksud itu hasil pembahasan lo-lonya ke dari tingkana ban situasi ban kondisinya perang Uhud okay. Ayat-ayat saya kada Allah Subhanahu Ta'ala apa yang petunjuk bahwa lo percuka meskipun berkekalaan orang Islam kelaban kekuatan iman kelaban kekuatan tawakal kelaban kekuatan percaya dan kekenceran siapa kin Allah Subhanahu wa taala lemah cek putus asa dan semacam bahwa ban pangeran terangkin bahwa perang saya tepain setepak ada orang kaum mukminin dari kekalaan dari bala dari musibah dari ban semacam aneka datang atas peraturan Allah Subhanahu wa taala siap pun tetap mulai lambat benar cuma kan umat Muhammad melolo benar akhir zaman melolo makin lambat berisikala semenang okey kalau ban tanpa itu lek ke masa sesalah sebender kadang sebender semenang kadang sesalah se semenang ban semacam mereka saya maksud okey dan ayat ketok nerakin bahwa okey okey yang akan memkuat boleh bahwa cara atau berjalan ke kebenaran akhirat ini kalau benar rosakin perjuangan kalau benar sabar atas nerokin atas nerosakin perjuangan meskipun Nabi Nasir meskipun si abek tak perjuangkan itu ampun selesai harus berada generasi boleh si alun jutakin ini juga pengajaran penting dari Allah Subhanahu Wataala dekat sahabat dekat umat Muhammad secara umum dapat kesan perang Uhud. Okey, jadi nang akhirat, okey, bahwa kebencian nang akhirat, kebahagiaan dan ketenangan pakai nang akhirat, kau tu elebatin kalaban sabar, nuntunya kalaban tetap atas prinsip
ben terus adukung, ben terus alindungin kajeng Nabi elem masa-masa sulit akan diperang perang Uhud. Ika saya maksud. Tapi pengiran yoker pole, okay, para sahabat. Jadi patut para sahabat lekap didin langsung dari Al Quran. Tiba nyang ke terowong masuk surga, mangkat perang Uhud ke ahli surga kapi. Sementara bang lo unda lo napa akin kasaparan. Maka apa sih terima maka kita pindem perang Uhud dari kekalahan bukan kesakian bukan kepayan bukan semacam ya, harus tung jalan dari Allah Subhanahu Wataala untuk kebagusan pada hakikat. Pada hakikat malah bukan kapisa per bukan malah kempang masuk soal. Jika saya maksud. Okay. Ban kebenaran lakar umum kabar kajeng Nabi kentok lakar kajeng Nabi ingat ekal yakin banglobongan bi reng kafir ja sekitar semeter kedel kajeng Nabi tolopuk ong ban tepak tolopuk kali tok kajeng Nabi okey kajeng Nabi umur berapa perang Uhud seket sepok seket lebih ngecek nih jadi kan bodi besar pak anu helm perang nih. Yang ngecek sampai dia pada ke Husain. Mereka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kusirat rubaiyah tu dari ada kan tok pecah bacil tadi. Ban sujjar suhu ban ni kan okey. Ta hela makin tok tak tapi riset sengka malu kada kesehatan sampai dia keluar kapi. Ban sahabat kapi nacek lu bisa dari kelak. Okey. Akhirnya fulan dari sahabat kelak dan juga oleh yang kekek mikir sampai kekek besar saya nak cerita kekek sampai col pakai kita pakai pertumbuh sarang Allah Subhanahu Wataala kalau benci kita lebih ganteng itu pun kita si awal benci toran ke bapa Talha bin Abi Talha tepang ben sampun nantu kajian Nabi kita tok lopang tepang malah kajian Nabi orang tak kajian Nabi coba kini al jannatu al yawm li Talha. Suara kesetia kapi yang kau lihat, hari setia yang kau lihat, biar Talha. Talha saya nak bila, nantu kajing Nabi dalam keadaan abang sakit, abang lo kapi, namun malik kajing Nabi saya tentu lo rontak, sampai abang setepang lo tepang. Okay. Benar-benar sumpah dia kanya, Wallahi la atan Nabi urjatil jannah. Demi Allah, tang tepang ini, tetap akin dah ke suarga. Tetap akin dah suarga. Tapi dia buatkan oleh orang ku suarga. Okay, oleh aku suarke setia suarke banyak ikut dia sekarang Talha ibn Abi Talha. Dan banyak ketetian ke Sexton meskipun dalam hakikat dalam luar para sahabat mengalami kekalahan, namun banyak muncul kemuliaan dan pangkat tinggi lebat lesen baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, oleh juga Abans Najabir Jabir ibn Abdullah. Okay, Abans Najabdullah kita oleh sepo. Okay. La sepo. Okey ban Ahmad dak kajing Nabi untuk nolong perang Uhud. Isna Jabir ya tu cek bagi kajing Nabi ampun uzur. Ampun uzur. Okey. Ampun sepo ben semacam. Biar ke mama kita nolong perang tak pernah lah. Okey. Ya Nabi Yaman namun san Yaman pakun lo bisa. Demi Allah kajing Nabi, okey kula lo mau dia kecuali dak kesuak. Lo mau dia di perang Uhud kecuali serka ungkon ibadah apa? Tapi ada budak kekuatan saja biar torot abang negakin andi kesokan kekuatan dan semangat yang aja lo bisa hilang lah torot dan aja bukan ikut dia bi penangkuan sah konsep tu kerana tapi ada budak biar okay Allah Subhanahu Wa Taala mator ada budak kak dia kan apa dia kak Abdullah abang saya tu kalau bertanpa terjemahan kalau bertanpa perantara Abdullah tanggebul lah kaki terlalu apa. Maka abang kakek matur dekat Allah sallallahu alaihi wasallam mati syahid nang Uhud. Matur dekat Allah ya Allah dan kula teru di apole. Paten pole mati syahid pole. Paten pole mati syahid teru di apole katunya. Maka bi Allah jawab, lo bisa orang setiap mati ampun etoles bas pas tebi sengkok lo bisa abali katunya. Lo bisa abali pole ka katunya. Tapi okey, sengkok setia, okey, sengkok setia abri jaminan ke engko lo tuka apole ka kakek. Kakek bi datang rendah. Abri datang rendah. Okey, ban setia fala askhatu alika abadan. Engkau lo bekal kikira pole, bekal tukar pole ke bang serancen.
Nika sekolah sarang Abbas Najabir ibn Abdullah. Lep perang Uhud. Jadi perang Uhud sesetengahnya banyak korban-korban, ban kekalahan, ban musibah. Namun hakikatnya sanlae toles ibu cakap dari sejarah fadilat ban keutamaan. So abad si masuk perang Uhud setelah jenkarin tok kemuljan dekat mereka. Dan malok mulja ceng kajeng nabi anak para sahabat saya nolak perang Uhud ni kaya diri langsung sarang Allah Subhanahu Wa Taala ni. Okay. San sahabat para bimbang sebagai manusia biasa. Muhammad Seta, ayo mole Muhammad Seta. Bahkan biar yang munafik yang gembosin pole. Untuk apa pole aja mungkin Muhammad lemati. Ayo balik pole ke Madinah. Malik aman kaki malik selamat dan semacam. Allah maturan ayat umma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Okay. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Okay. Wa ma kana nafsin an tamut illa bi idznillahi kitaban muajjala. Bertakbar ia kan diistung abad arak mati pasal tak pasal abad kecuali kelebat etin Allah biqadahi kelebat pasal Allah. Ayat kentok, okay, sebelum masuk lanjut. Ayat kentok, okay, termasuk ayat si Emaus serang Abu Bakar. Waktu syaitan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sampun kajian api syaitan kentok, sahabat pada bikin dekat. Okay, dari cinta dekat kajian api, okay. Pada sahabat tempat bangun ni perapu. Bangun campok, okay. Tembok oleh separuh perapu. Apa parlam kau bangun campok mon? Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun syaitan. Okay, ban baca saya nyon buta sahabat. Pak meran kajian Nabi saya tu, ilah amkin, ilah him Rasulullah SAW. Inna ilah wa inna. Pada ada buah kini kipengnya, pengenan pebuta aki dan kul. Kenapa parlon kul dengan telak menabi? Lah tadi saya siling. Selain baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tabik buta tabik pengenan. Satu aja, bahkan kajian Nabi Umar ngamuk. Okay. Mengkala Muhammadun qad mata, fas'adribu unuqah. Laku pedang Nabi Umar. Nang masjid kajeng Nabi siapa sih ngocak kajeng Nabi setan kok hebat sampai akhir Abu Bakar maknya apa ada kajeng Nabi Abu Bakar tempat berenang nang luar mereng kaper terus berkah ada dalam kajeng Nabi san mungkin okay, san mungkin okay. san kajeng Nabi san Abu Bakar masuk di dalam kajeng Nabi mungkin okay, maka mungkin okay. Buka sedang kajeng Nabi pas ecium bayna ini di sana Abu Bakar. Abi Abu Bakar pas, okay. Saya ada Abu Tibta ya Habibi hayyan mumaitan. Rukum angku pancenan, hibur liburan tan kula. Helm kebadan, odi ban kebadan, set. Okay. Kuntu awaddu afdika binafsi wa ruhi. Kajang Nabi saya yang bisa iporok, kula pen set. Arratan kula pen, ban patan tan kula pen set. Saya pantun. Tapi Allah SWT ada Abu innaka mayyitun wa innahum. Mayitun tapi Allah pun ada Abu Muhammad bekal mati dan orang yang bekal mati dan keluar Abu Bakar berkumpul saja sahabat pas masuk ke wa Muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa imma taqutil an qalabtum ala aqabikum amma yanqalib ala aqibai falan yadurullah syai'a wa sayazillahu syakirin sahabat mungkin dari rajin bingung sesetengah cengah-cengah kipurungnya di dalam ayat ini. Padahal Quran lampun 30 juz sampurna ibataran dan melalui baca di sahabat. Namun tepat badan musibah setan kajian nabi sahabat mungkin cengaceng kelopen dah ayat kento cengaceng kipur merang dah ayat kento. Maka Abu Bakar ada bu mungkin mayyabudullah mayyabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa mayyabudullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa orang yang menyembah Muhammad maka Muhammad setan. Siapa yang menyembah dah Allah maka Allah balikan maha odi dan tak pekan setan. Kentok Abu Sina Umar pas sadar tak keker pedang. Astu ada Abu Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajiun. Okay. Nega saya maksud. Okay. Mungkin berapa bakar Abu Sina Umar pas ada Abu lakar. Wallahi. Okay. Wallahi. Ka'anna hadil ayah lam asma'ha min qablu. Okay. Illa min Abi Bakar. Okay. Demi Allah engkau cengah-cengah lo teman ngeding di ayat ini. Padahal ayat ini lemah lebih berempat. Pertoran abid lah.
Namun lok-lok sadar engkau kecuali setia saat ibadah kesan mau sarang Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq mungkin mereka setung sahabat silakan paling mulia dan sahabat selain Andi Sifat As-Siddiq. Cucur dak Allah ben cucur dak jenak pilimbak cinta. Meniparin ketenangan seluai beriin dak sahabat-sahabat selain. Karena lambak toman bingung Abu Bakar. Tung situng ah, sahabat setoman bingung, cek bingung ah. Apa yang kajian Nabi Abu Bakar? Ya waktu itu abang bilang kafir, dapat ada kuah hiro, dapat ada kuah sur, dia balik sur. Saya tabang bilang kafir, tepat hijr dari Mekah ada Medina. Waduan bi Abu Bakar. Okey, bahkan masuk ada kuah, dan ternyata ayat tersebut banyak orang kafir. Okey, kajian Nabi Abu Bakar ada, boleh Nabi kajian Nabi saking beda orang atau lagi kebaba, acara yang tidak sokon, kau lebih siapa nak kata lah. Kanya Nabi Adabu matan ke bisnain Allah salisuhuma. Pernah pasangkan sampean kaleban ku lebih sampean siwa dua. Sementara Allah titi mertalong dari kaleban penjagaan. Jaga Allah ku lebih sampean. La tahzan inna Allah ma'ana. Siap susah Allah bareng dan kaleban pancan. La berokan ka adin torun ayat la tahzan. Sa'an yasnain idhuma fil ghar idh. Yaqul isabi la tahzan inna Allah ma'ana. Torun dia gara-gara Abu Bakar serketakuan. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala ketenangan selok toman paringin dengan sahabat selain. Okey, ini keberokan ketenangan lambak saya waktu ajualkin ke Nabi tebak hijrah. Saya kesan ke Nabi saya dah hijrah ke alam barzah. Mana hijrah dah ke cukar Abu Bakar paling tenang. Jadi tebak ke Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar paringin ayat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ani senain izma fil ghar. Izi qawli li sahibi ila tahzad inna Allah ma'ana. Sampai Abu Bakar tenang. Andi sifat tuma'nina selalu ikandi. Sarang sahabat lain. Mun Allah bareng. Dak ke sahabat apin. Maka sahabat apin. Lo bisa. Dapat membahaya. Parkar bareng-bareng. Si membahaya. Lo kira bahaya. Mun ijaga Allah subhanahu. Dan sifat tenang kita. Ikul ya. Sarang Abu Bakar. Tepat neng kuah. Bareng baginda Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu hijrah di Mekah dan Madinah. Dan ini juga terbukti tenang Abu Bakar. Tepat ini bisa itu. Tepat situ itu. Satu aja. Okey. Setaja sahabat pada bing areng kiri kapi. Bahkan banyak sebagian saya murtad kan. Sampun saya tergajeng nepi, okay. Lo pan berapa bulan Jumat dan pray. Banyak orang murtad pole. Bahkan banyak salat majar zakat. Bahkan Jumat lo ya tegakin kecuali neng Mekah, Madinah, bensitung masjid neng kampung Juasa. Ya, seting temor Mekah dari kampung Juasa. Telo masjid. Sekecil apa kun berjumpa dengan orang Islam. Selain banyak murtad kami. Saya ramakan saya jualkan Abu Bakar. Abu Bakar makanya agak baik perang sampun yang kak titip pemimpin dengan Islam serang para sahabat. Abu Bakar merangin orang-orang yang saya murtad dan saya londak majar zakat. Nika Abu Bakar. Nika ayat Umar Muhammadin illa Rasulun qad khalat min qabli rusul. Hafa imma ta'ukut ilam qalabtum ala aqabikum. Umayy yang qalib ala aqibai falayyatur Allah syai'ah. Faizazillahu syakirin. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala habas tentang masalah patih Allah subhanahu wa ta'ala.